Untuk telah membuat website tertentu, tetapi kami belum terdaftar tuh, websitenya sudah ada, cuma kami mau daftarnya kemarin agak bingung mau kemana, mau kami daftarkan apanya ini, karena Pak itu kan penghulu, untuk pendaftaran di suaranya awal terputus-putus, biayanya patah-patah, 500, nggak jelas. itu ada biaya bulanannya. Atau terlalu dekat dengan Tunggu mic ya, atau bagaimana tuh? nanti mungkin pelayarannya bisa kami apakan untuk apa. Jadi untuk pendaftarannya masih kami yang udah websitenya siap ya, cuma terdaftar belum. Jadi kemana? Apakah kami bisa langsung ke apa nanti Kominfo ataupun bagaimana? Mohon petunjuk. Yang kedua bermasalah itu tadi dengan Sungai Tengah itu kami juga tahu. Masalah ini kami mengharapkan untuk admin apa ini aplikasi ini mungkin kami berani berangkat kampung kami juga, tetapi mungkin mungkin gaji mereka tetapi merupakan tunjangan. Tunjangannya ditetapkan oleh kabupaten supaya kami penghulu tidak pening-pening lagi kok untuk dari apanya, dari PAD desanya. Memang juga ada kode rekeningnya khusus dari kabupaten karena ini memang sudah kebijakan kabupaten untuk kita seluruh kampung di kabupaten Siak ini untuk mengapakan aplikasi ini. Yang ketiga ini masalah absensi. Jadi absensi digital ini kapan mulai kita apakan? Apa kita terapkan? Apakah di awal bulan 10 nanti atau bagaimana supaya nanti supaya dapat kita apakan aplikasi ini, Bu? Dan juga tadi juga sepakat dengan kawan-kawan yang lain itu semoga nanti ada pelatihan-pelatihannya untuk admin kita yang di atau dulu untuk mengoperasikan aplikasi ini. Terima kasih. Ah, izin bertanya, Bu. Ya. Di aplikasi Smart Kampung tadi yang pada bagian absensi. Namanya siapa sebagai apa di Kampung Jayapura? Jadi perkenalkan nama saya Afriani Faiza, menjabat sebagai staf administrasi kampung di Kampung Jayapura. izin bertanya, Bu. Pada aplikasi Smart Kampung tadi di bagian absensi perangkat kampung itu apakah menggunakan satu unit komputer atau setiap perangkat itu satu HP gitu, Bu? Terima kasih. Jadi semuanya pada bersemangat karena absensi perangkat ini merupakan aplikasi yang selanjutnya akan disiapkan. Tapi kayaknya nggak sabaran ya. Berarti yang lima ini bisa cepat selesai nih karena semangat kali dengan aplikasi absensi ini. Iya. Pertanyaan dari Ibu Staf Administrasi di Jayapura, ini mungkin nanti di tahun 2023 akan kita persiapkan lah. Karena kita siapkan dulu yang pokoknya yang lima ini, kalau sudah selesai nanti bisa menyesuaikannya. Tapi terkait dengan yang di komputer dengan satu handphone, saya kurang begitu teknisnya. Mungkin Pak Rifa bisa menjelaskan. Mana ada suaranya, cuma ini aja. Semangat ya untuk absensi online ini. Oke, untuk absensi online nanti kita tadi kan udah didemokan sedikit untuk input perangkat kampung ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu di bagian akhir ada untuk menginputkan username dan password. Itu nanti digunakan untuk absensi. Jadi nanti kita absensinya menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi nanti ada aplikasi kita sediakan di App Store dan Play Store, nanti silahkan di-download. Nah, nanti itu yang digunakan untuk absensi. Ada aplikasi khusus untuk aplikasi mobile. Begitu, Bapak-Ibu. Ya gitu, Ibu.